السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة مسجد المهاجرين <تكلمت> إن كنتم الله Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasik diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat nikmat ingkang arupi kesehatan dan ugi kesempatan sehingga kita tasik saged istiqomah angin kita tafaqquh fid mendalami agami punika kelawan sarang-sarang ngaji kitab bulughul maram min adillatil ahkam sing dianggit kali al hafidh Ibnu Hajar al Asqolani rahimahullahu taala. Salawat dan salam mungkin mungkin tetap kunjuk di matang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini pun, sahabat ini pun, dan setiap yang ingkang anda reksunah pun Sampai dinam kiamat Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Babu sholati tatawu Kita tasik bahas Bab sholatu tatawu Minggu ingin nani pun kita bahas Sholat sunnah rawatib Sing mu'akadah lan sing Wairu mu'akadah Setelah ya, pun kita bahas Insyaallah saat ini kita melebet pembahasan solatul witri solat witir bapak lan ibu sedaya akan dimuliakan dening Allah jadi wonten istilah solat sing disebut apa no? solatul witri solatul witri niku artosipun solat ganjil soali solat niki jumlah rokaatih ganjil kita kide eh salat witir nigo setunggal rokaat terus tiga, terus gangsal terus pitu terus songo terus sulas enek ulama singarani luas sanging sulas g angsal enek singarani katus nigo pak sing dua ini pendapat katus nigo solat witir Niku sing dados salat penutup salat pengi. Oleh sebab niku Pak Bu, salat witir niku kadang-kadang nggih disebut salat lail. Niki mengke jenengan mboten usah bingung nggih. Salat witir nggih kadang-kadang napa disebut salat lail. Soale hadise niku tadakhul. Tadakhul niku napa? Saling berkaitan. Senajan menawi jenengan maus kitab fikih niku disebut bidu-bidu. Nek mungkin napa kitab fikih. Salatul Lail mugi kitab fikih, Pak. Nek dilakoni teng wulan Ramadan diwastani salat kiamu Ramadan. Lan ugi saged diwastani salat tarawih. Salatul Lail niku nek dilakoni sak badane turu niku disebut napa? Tahajud. Disebut napa? Tahajud. Lan salat lain niku mesti ditutup kelawan salat witir. Oleh sebab niku hadis niku saling napa, Pak? Berkaitan. Saling napa? berkaitan. Mungkin ampun kita waos hadis-hadis yang jelasake salatul witri atau salatul lail niku kadang-kadang salat witir nggih salat lail. Salat lail nggih salat witir. Senajan nek teng pembahasan fikih niku kadang-kadang napa Pak? dibedakno niku. Jemaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dimuliakan dening Allah. Kita waos hadis-hadis yang jelas lagi Salatul Witri Kulon derek urutani Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Soalnya bulu-gul marom ini urutani ini Kadang-kadang buatan serati sistematis pak. mengge diawali pembahasan kefiah. Ya satra ini pembahasan secara sistematis niku dikawiti kelawan pembahasan hukum sholat witir mengge lagi nampak kaifiyah tapi teng buluh marom hadis pertama niku jelasna napa kaifiyah tata to cara salat salat fitir oleh sebab niku wonten tulisan Pak sing ngulang urutan hadis-hadis sing -hadis wonten teng buluhul marom niku makane kadang-kadang kula -kadang, urutake sesuai urutan fikih kadang-kadang nggarep -kadang, mbahasane Tahun derek Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Tapi jenengan wis gak usah bingung nih. Kita witirin hadis sing jelas Salat witir atau salat lail Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma lan den saking Ibnu Umar radhiya mugi-mugi bareng ridho sapa Allahu Allah anhuma saking Ibnu Umar lan romoni maksud Umar ibn Khattab. Ibnu Umar niku Abdullah ibn Umar inggih punika anake Umar ibn Khattab. Makane ini kita nyebut Ibnu Umar niku radhiyallahu anhuma. Duduhno bilih Ibnu Umar piyambak sahabat lan romo itu to bapak inggih sahabat. Makane radhiyallahu anhuma. Boten radhiyallahu an Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Dawuh dispundi? Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dawuh Rasulullah. Salatul laili utawi salat ing dalam waktu bengi. Salatul laili utawi salat ing dalam waktu bengi iku masna masna. Luru luru. Maksudnya dilakoni rong-rokaat, rong-rokaat. Kalau terusake hadis serian, mungkin lebih kita bahas. faida khosya ahadukum subha. faida monggo tatkalani khosya waddi. Sobo ahadukum salas wijini siro. As subha ing manjingi solat subuh. Solla monggo solat sobo ahadukum rokatan kelawan sak rokaat wahidatan kang siji maksudnya jika kalian sholat sak rokaat tu tiru nutup kelawan ganjil sopa ahadukum lahu eh, tu tiru nutup kelawan ganjil sopa rokaat ah wahidah lahu kedua ahadukum ma kot sholat ma ing barang kot sholat kang teman-teman kot teman-teman sholat sholat sobo ahadukum mutafakun alih niki hadis pertama sing jelasake sholatul lailan sholat witir teng bulugul maram jelas hmm. nggak no, bapak kefiyah toto coro pelaksanaan sholat lail utawi sholat witir Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi dawuh Sholatulaili ma'znah ma'znah. Sholat beginiku dilakoni rong rokaat rong rokaat nih. Dilakoni napa rong rokaat rong rokaat. Maksudnya rong rokaat salam terus rong rokaat napa salam. Gak meluai saking rong rokaat. Nih gue. Sholatulaili masna Maka nih nikmi miturut Imam Malik Pak. Diturul sinten Imam Malik. Salat lail niku kudu dilakoni rong rakaat. Miturut sinter Pak? Imam Malik. Tapi mungkin jumhur ulama Pak. mungkin jumhur ulama, mayoritas ulama nggih. Salat lail niku mboten kudu dilakoni rong rakaat rong. rakaat Kene Pak? Kene opo, Pak? Pa? Soal iki Kanjeng Nabi salatul laili mathna mathna niku nuduhno libayanil afdol. Nuduhno kanfiah tata cara sing paling apik, Pak. Sing paling apik. Lan sing boten wonten khilaf. Wonten khilaf niku napa? Maksudte wonten perbedaan. Pokoknya ini jenengan sholat bengi rong rokat rong rokat pak. Niku mboten wonten per bedaan. Berarti ilmu aman pak. Nek aja al furu juminal khilaf nama mustahabun. Metu saking barang yang diperdebatkan niku mustahabun di sunahake niku. Niku ke? Tapi Salat lail nigu mungkin juhur ulama napa Pak? Gak kudu dilakoni rong rakaat, Ra rakaat. Soale maknani salatul lail mathna mathna niki sing sepindah libayanil afdhol, nuduhno kaifiyah tata cara sing paling utama, sing apal engke. Sing nomer kalih. semua nalika dawuh salatul lail mathna mathna Niki maksudnya apa pak? Lil irsyad ilal akhof Rasulullah duduhno Toto coro sing paling Gampang Sing paling apa? Gampang lan sing paling endeng di Lakoni Jenengan nih sholat bengi Rong rokaat kali patang rokaat Niku lu endeng budi pak Lu endeng rong Rokaat Nek patang rakaat niku kan ngadeg napa? Dewe. Nabine nek rong rakaat rong rakaat lweh Gampang. Niku Niku mungkin jumhur ulama maksude salatul laili mathna niki namung jelasno napa sing nomor sepindah libayanil afdal jelasno tata cara sing paling utama senawel kali lil irsyad ilal aqaf dudono toto coro sing paling gampang sing paling layoh di lakoni terus niki pak kene apa imam malik duweni pandangan bilih sholat lail niku ngeh namung rong rokaat gak oleh luwe saking rong rokaat ini imam malik nek enek mubtada terus di Makrifatno. Niki ngapunten Pak, kok wis pokoke boi, sing jenengan gak paham ilmu nahwu wis dirungokno wae. Soale napa Pak? Soale bicara hadis to ayat Al-Qur'an niku kan kedah napa? Damel nahwu. Salatul lail niku mubtada. Niku napa? Mubtada. Lha kenapa mubtada? Soale niki isim sing dimudhofno. Salatul lail berarti mubtada terus makrifah Pak. Niku mungguai ahlu lugoh Yufidu al hasro Duduhno makna pembatasan Oleh sebab niku Niku mungguwe imam malik Sholatu leli masna masna Sholat bengi niku Gih namung saged dilakoni Rong rokaat rong rokaat Gak oleh luas sangke rong Rokaat Niku gih Kenapa kok imam malik Mahami bila sholatul lain masna-masna ora oleh dilakoni luwes sange ing rakaat. Tapi nek munggoe jumhur ulama, Pak. jumhur ulama niku membantah kesimpulane Imam Malik. Bantane jumhur ulama terus pundi, Ningali sababul hadis. Sababul wurut niku Penyebab sing munculno, sing menyebabkan munculno apa Pak? Hadis. Niku nek jenengan nggadahi kitab Muntakhal Akhbar, Pak. Niku kutipan hadisnya luwih jelas timbang Bulughul Maram. Soale Bulughul Maram niku ringkes, Pak. Kadang-kadang nek kita mboten ngecek hadise niki utowe piye? Niku tekan ding bingung, Pak, niku. Soale Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani niku ngeringkes hadise sering ke ke, Pak. Poke nayuh apalane. Tapi problem ini nek terlalu ringkes angel pahamani. Angel apa? Pahamani niku. Tanmun taqul akhbar niku disebutake. Bile Abdurrahman ibn Umar niku ngriwayatake sa'ala rajulun an Wonten tiang sing tanglet Rasulullah sallallahu alaihi wasalam babakan apa? Sholatul Rojulun wong lanang niki min ahlil badiah, wong badui pak Nek Rasulullah jawab pertanyaan pak Niku nduduh Mboten lil hasri Mboten pem Batasan Soalnya wong jawab pertanyaan niku kan apa pak Disesuai no kali Sing tak Takok niku Nek enek Pertanyaan niku wong sing ditakoki kan kudu apa pak Nyuwena no jawabane kalih wong sing sing takok wong lanang mong rojulun min ahli albadiah niku takok piye carane salat lail monggo romo semua jelasno cara sing paling gampang soalnya mong ahli albadiah niku kan wonge napa no Pak pingin cara agama niku cara sing paling en? enteng Menge kuwatah Pak, Ahlul Badiah niku ning masjid ya, cewek eh, apa Pak? Muyuh gak? Gak cewek. Pengin nglakoni agama sing wajib-wajib tok. -wajib kuwatah Pak. Makane Rasulullah napa apa? Jawab nalika Ahlul Badiah wong Badui takok tengene Rasulullah tata cara ne salat lail dijawab cara sing paling enteng inggih punika salatu lail masna masna Terus Allah Rasulullah niku ing dalam melakukan sholat lail, Pak? Apa namung rokat rakaat rokat? rakaat? Mboten. Rasulullah nggih tahu sholat lail patang rakaat. Kados hadis Aisyah. Mengki kita bahas secara napa, Pak? Khusus. Kadang nggih luweh saking patang rakaat. Makane jerine Imam Syaukani, Pak. Teng kitabe Ad-Darori Al-Mudhiyah. Sholat lail niku dilakoni Rasulullah kadang rok ada ini tarotan, rong rokaat kadang-kadang. Wa arbaan tarotan. kadang-kadang lu igih patang Rokat. maksudnya patang rokaat siji salam. Wa tarotan faala akhar min dalika. Kadang-kadang Rasulullah ngelakoni igih luweh saking patang rokaat. Tapi jilin Imam Sakoi, Imam Sakoi wa kulluha thabitah min rasulillah sedaya pelaksanaane niki napa pak sedaya saking rasulullah makane wonten ulama sing nyebut sing kados niki jenenge tanawwu fil ibadah pak tanawwu ibadah niku napa nglakoni ibadah carane beda-beda mboten pak sesuai kalih napa kesang Gupan, Misalnya jenengan kados Dunga iftitah pak, Dunga iftitah saking Rasulullah ini kan kuat dah loh. Enek uang saya ngapali, Allahumma bait. Hadis sesuai, mutafakun alih an Abi Hurairah. Enek uang singa ngapali wajah tu, wajah tu wajia lila samawati wal ar. Apa hadis sesuai, ni sesuai. Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Talib. Riwayat Imam Muslim Sanggih Ali bin Abi Talib enek wong sing seneng untuk endek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asy. Hadis sahih nomor beten. Sahih. Rawahu At-Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi an Ibni Umar saking Ibnu Umar wa hasanahu Albani lan hasanake kali Al Imam Albani. Dungo-dungo iftitah ini kan sedoyo Saking... Rasulullah Sangking nawa Rasulullah oleh sebab niku sing paling ape terus ya sesuai kemampuan jenengan terus nih iso yo ya, dijajal dijajal kabeh pak kadang solat tinggi nama Allah mabait kadang wajah tu kadang gih Allahu Akbar kafir nah solat bengi pelaksanaan ini sangi Rasulullah gitu kata tapi nalika Rasulullah dawuh salatul laili mathna mathna niku jelas nota tata cara sing paling napa Pak gam gampang tata cara sing paling napa gampang Sake di dipahami nggih ha niku terus sak niki Pak kula sambung riyin nggih sak durung kita terusake hadisipun niku nek salatul lail Terus pun sholat nahar Sholat sing dilakoni ing dalam waktu Rino Maksudnya sholat sunnah sing dilakoni ing dalam waktu Rino Contohnya apa? Duha Utawi sholat sunnah rawatib sing kita pun bahas pak Kan wonten arbaan kobla duhri patang roka'at saat durungi Duhur Ini dilakoni rong roka'at, rong roka'at, atau kena patang rokaat siji salam pak. Utawi misalnya arbaan kumbelal asri patang rokaat saat turungi asar. Niku orang rokaat ter rokaat to patang rokaat siji salam. Nah saat niki pak, kalau terus lagi Walil khomsah lan kedua imam hadis limo. Khomsah miturut al khafid imnu ajar askolan niku sinter pak. Berarti disebut imam hadis limo niku Ashab sunan pak Imam-imam sing duwe ini kitab sunan Berarti nombong Sinten kemauan Al-imam At-Turmudi Terus Imam An-Nasai Abu Dawud Terus Ibnu Majah Papat pak Yang sing sing sinten Imam Ahmad Maksudnya Imam Ahmad Teng kitab mus Musnati Imam Ahmad dan kan gak ada kitab sing jenenge, Kitab apa pak musnad Ibnu Qayyim Al-Juziyah niku apal musnad Imam Ahmad niku pinten-pinten jilid Pak niku. Kitab hadis yang paling akeh Pak. Senajan teng mriku mboten sedaya hadise napa sahih niku. Wa sahahahu Ibnu Hibban wa sahahahu lan nganggep sahihu ing hadis sapa Imam Ibnu Hibban. Bilaf di kelawan lafadz Salatul laili wan nahari mathna mathna Salatul laili utawi salat ing dalam waktu bengi wan nahari lan ing dalam waktu awan Mathna mathna rong rokaat rong rokaat Berarti riwayat imam hadis lima mawa boten namung salat bengi sing dilakoni rong rokaat Rong rokaat tapi nggih sholat salat awan Berarti ini kobliyah misalnya ini kobliyah duhur patang rokaat baktiyah duhur nggih sakit patang rokaat utawa kobliyah asar patang rokaat ini kan salat sholat, sholat awan pak sholat awan nih gua namun sholat duhur lan sholat asar pak ini as sholat layliyah pengi. nih gua nggih maghrib isya lan subuh lah berarti ini enak sholat kobliyah lan baktiyah Mau sing jumlah batang rokaat, niku miturut imam hadis sing limo mau sholat tuh leli nahar matna matna berarti nawah dianjurno pelaksanaan yang rong rokaat rong rokaat berarti kau beliah duhur nih jenengan pingin ngelakuan di batang rokaat, sing ingin nih hadisnya nawah pak dijanjilah nawah bunia lahu bihin nabai fil jannah bakal dibangun omah teng surga Seng lakoni rolas rokaat Pak sedina semengi nggih dadi rolas rokaat niku kan kudu qobliyah zuhure batang rokaat. lah niku nek miturut hadis niki berarti dilakoni rong rokaat rong rakaat tapi Pak dan iki dawuh Imam Nasai nggih, komentar Imam Nasai. Wa qala lan dawuh sapa An-Nasai Imam Nasai. nasai hadza khata'un, hadza utawi iki lafat iku khata'un salah. Berarti tambahan salatul laili ditambahi wan nahar niku jere Imam Nasai tambani kisah salah. Berarti hadisi dianggap nopo Pak? Mboten sahih. Sahih mitul sinten? Imam Nasa'i termasuk Ibnu Ma'in, Pak. Oleh sebab niku tambahan lafadz wa nahar Salatul Laili tambani napa? wa an-nahar. Niku wonten khilaf di kalangan para ulama. Enek sing nganggep, Pak. kan sing nambahi rawi sing tsikah. Tsikah siko napa? kepercayaan, Pak. Maksudnya proviter percaya. Nak teng ilmu hadis kan wonten kaidah ziyadatu tsiqah makbulah. Nek prowi nambahi riwayat hadis, prowi niku tsiqah terpercaya. Berarti tambah nggih saged di terima. Berarti nek enek tambahan salatul laili ditambahi wan nahar, prowi ini berarti napa, Pak? Makbulah, saged diterima niku. Niku siji pendapat, Pak. wonten khilaf di kalangan para ulama mengenai tambahan apa? Wan nahar. Salatul tambahan wan nahar niku ana sing nerima sebab napa, Pak? ziyadatul Nek ana prowi sing thiqah nambahi redaksi hadis tambahani ditri terima. Tapi nek monggo Imam Nasa'i. Oga oh, soalnya dianggap boten memuni napa Pak. Kriteria makani Ibnu Hajar Asqalani napa no. pendapat Imam Nasa'i wa qala Nasa'i hadza khata'un jar Imam Nasa'i tamban wan salah sing bener ora enek tambani. Berarti sing salat dilakoni rong rakaat niku khusus salat Sholat lain, ini sholat awan Ya angsal rong rokaat, angsal patang rokaat Sakit di mana sakit gak? Nah. Mergo kadus niku pak Ini Nek mugai madhab Hanafi Madhab Hanafi niku sholat awan pak Niku takhir, takhir niku napa sakit Milih, berarti jenengan ngelakoni sholat sunnah awan sakit kali rong rokaat angsal patang rokaat gih angsal mungkin sinten madhab hanafi oleh sebab niku pak tambahan solatul leli wan nahar sangking nama khilaf hilaf di kalangan para ulama pak mungkin alimah mason ani berarti karo karone nabo no oleh karo karone nabo ni, no oleh niku niku tambahan tambah, no salatul laili nahar niku Pak nggih. Sing timami napa boten Pak, intine intine intine. Pak, nek salat bengi coro sing paling gampang lan paling utama soalé menghindari khilaf, Pak. Pelaksanaan salat sunnah bengi niku sing apik rong rakaat niku. Soale napa? niku afdol sinamar kalih Pak akhaf luweh apik mergo menghindari khilaf Terus sinamar kalih Pak luweh ringan nabi sing jenengan kedah catet Pak niki fikih jenengan nak ngerti wong salat bengi kok patang rokaat. aja sampe jenengan napa Pak salah no iso nek wong salat bengi Pak dia isya patang rokaat. sedengan muni gak sah. berat, Pak, abot. Kene opo? hadis niki mungwe ulama salatul laili matna matnah niku mboten nduduhna pembatsan niku. Kene opo? Soale salatul Nabi miturut dhahir hadis Aisyah, Pak, sing Rasulullah salat pinten 11 rokaat ni kan yusolli arbaan falatas al an khusnihinna watulihinna senajan pak kalau ngertos wanten ulama sing anggap niki hadis napa pak mutlak mutlak ni kudu di betok ke mukoyat di betok tentang laili matna. Matna, nampi ni kengih tak hilaf pak Bukan sedoyo ulama se... sepakat setuju ni boten stheyu ulama napa no, Pak setuju Makanya jeri al-imam as-sunani yusalli arba'an dhuhuri rih Rasulullah nglakoni patang rakaat napa no, salam nek jenengan beto ten shalatul lail mathna mathna Pak kudu butuhno dalil sing lione soal niku makna bait makna sing a ah, dh saking dhuhure hadis niku sae dipamino-mino Ya, meskipun khilaf, Pak. Nek barang khilaf niku kita mboten apa? angsal cepet-cepet ngalahno wong wong liyo niku sing kedah dicatet nggih. Soale isoge sing jenengan salahno niku nggih dalil. Niku niku sing dicatet sing kedah Pak, ini. Kecuali nek wonge awam mboten nggadhahi dalil, jenengan bener lo Angsal kan berarti beramalé mboten berdasarkan apa, Pak? ilmu nabi ini wonge alim jenengan bener loh isoko dua ini dalil lah niku niku oke okay. terus saat niki faida khosia ahadukum kumusubha faida mongkotat kala khosia weti sobo ahadukum kumusalah suci siro, asubha ing solat ing majingi solat subuh solat mongkot solat sobo ahadukum kum rokatan ing sak rakaat wahidatan kang siji tutiru nutup ganjil sapa apa ah wahidah lahu kadwe ahadukum ma qad ma ing barang kang teman-teman salat sapa ahadukum maksude terus pundi niki nuduhno nek wong nglakoni salat ala salat lan iki bintang rakaat Pak Masna-masna kaleh rakaat kaleh rokaat misali mergo ini niku seradi nopo seradi keringan niku solat rong, rong rokaat rong rokaat terus nopo nak wis keto ego pemancing solat subuh ditutup kelawan setunggal witir ditutup kelawan setunggal nopo setunggal witir berarti loro 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 kon wis keto pak e, Wedi mancing solat subuh, ditutup kelawan setunggal witir. Maksudnya sing witir yang namun setunggal rokaat. Nek wong lakoni witir luas saking setunggal rokaat pak, apa boleh, apa angsal? Gak angsal pak, mungkin wonder hadis Abu Ayub al Ansori. Man ahabba man ahabba ayuti rabi khamsin falyafal. Sapa wong sing ngelako, pengin nglakoni salat witir 5 rakaat nggih,

Witir nang nama Ping tunggal atau ping ping tunggal maksudte ping satu rakaat Pak. Boten ping yo nek witir jelas ping tunggal kan. Nek luwe sangis tunggal angsal la fi laylatin. Ora ana loro witir dalam siji siji bengi. Niku nggih. Niku. Niki nuduhno cara sing paling napa sing paling ayo nah sing kulo biasane lakoni nggih adus Pak Napa berarti rong rokaat rong rokaat niku terus napa ditutup rokaat witir niku Napa nek niki saged Pak kontinu niku luah apik misale jenengan salat bengi ngulina no, telung rokaat niku wes Pak nak napa is, istiqomah telung rokaat itu maksude luru terus witere siji tapi istiqomah boten kadus misalnya nek wong salat laile kadang-kadang Pak tapi langsung 11 Rokat niku namung napa namu? kadang-kadang luweh apik sing saiki te, ajek timbang akeh tapi jarang-jarang niku soalnya nabi dawuh napa Pak inna inna ahabbal a'mali adwa muhawain qallat sak temene amalan niku sing paling apik sing istiqomah sing ajeg senajan napa sithik niku sithik niku luwih apik timbang napa akeh tapi jarang niku terus kita lajengaken Pak sak -lajeng pun hadis Abu Ayyub Al Anshori wa -an Abi Ayyub Al Anshori lan Abu Ayyub Al Anshori anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunni rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh al witru utawi salat witir iku hakun hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim wonten tembung hakun Pak nang riwayah alindunipun al hakun wajibun ala kulli muslimin berarti salat witir niku hak wajib ing atase wong

niku nggih dilakoni sahabat niku. Se Sebagian sahabat niku salat witire sak badane salat isya Secara khusus kangge sahabat sing angel apa, Pak? Tangi. Sebagian sahabat lintunipun salat witire nggih nalika sakjane napa, Tahajud niku. Lan karo-karone angsal Lan menawi kita tingali teng hadis Nabi, Pak. Mengke wonten teng 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 bulu qalmarom, Pak. Teng wonten. Rasulullah niku salat kadang-kadang fi awwalil lail, ing dalem permulaan malam. Terus nomor kali. kalih, ausatul lail, tengah-tengah malam. Kadang-kadang napa akhirul lail. Berarti kesimpulane salat witir niku gak kudu ngeteni turun Sing penting pak, waktu ini niku antara nih sholat bayna baynal isya antara nih sholat isya il-fajri lan meledae fajar itu terbitin apa? fajar waktu ini telas gak? gak? amargi waktu ini pun telas kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh